Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bagaimana video di depan tadi? Udah lihat? <laughs> saya ketika melihat pertama kali video ini beredar di media sosial Saya kaget uh, Pemain persik kok sampai gini ya digembleng uh, fisik oleh Luis Mila saya kaget di sini dan saya mengulik, mengulas dan mencari tahu bahwa bagaimana sih tiga tahun kemarin ini tentang yang digaungkan pon proses, proses, proses percaya proses dan proses terus dan bagus ternyata tidak bagus tiga, tiga tahun kemarin abah kemana melihat sekarang ini bukan korelasinya bukan karena pelatih baru terus kita puji-puji oh no, no 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 tidak itu um, dasarnya tetapi kita lihat dalam video itu ketika pemain persib gembleng habis luis mila tentang fisik down semua seperti kaget gitu loh wah sambil mengeluh dan memegang dengkulnya seperti mau mutah mutah <laughs> setelah kita hmm, cari tahu setelah kita ngulik ngulik tentang uh, metode pelatih sekarang dan pelatih kemarin coach rina Albert, ternyata saya mempunyai kesimpulan bahwa Pelatih yang kemarin sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya karena pun uh, jika coachernya Albert begini kan ada Yaya yang harusnya memberikan uh, porsi yang lebih untuk pemain-pemain itu terutama dalam segi fisiknya. Tetapi dalam kompetisi kemarin kita uh, mengulik dalam kompetisi kemarin satu yang harus kita tahu, begitu tahu dan kita harus catat bahwa tahun kemarin persib ketika ketinggalan lebih dahulu tidak pernah comeback Tidak pernah bisa membalikkan keadaan Dan itu akibatnya karena apa? Fisik kita lemah ya. Fisik kita lemah tidak bisa mengembangkan pertandingan Kemenangan Persib adalah menang dulu Tidak pernah comeback Hanya satu kali comeback itu Di pertandingan, uh, di kompetisi kemarin Dan saat ini ketika um, Beralihnya dari Coach Rina Albert, Budiman dan Louis Mila Wah, kok seperti ini pemain Persib ya pantesan, pemain-pemain uh, uh, sangat kecapean ketika bermain dan ini harus dilakukan pelatih Persib yang saat ini Luis Milla. Ada benarnya ketika Luis Milla mendatangkan uh, pemain atau mendatangkan rekan dari senegaranya yaitu pelatih fisik untuk melatih fisik pemain-pemain Persib. Saya setuju. Oh, track record pelatih ini saya belum mendalami, tetapi ada satu yang uh, harus kita garis bawahi, bahwa fisik Persib memang kurang. Dengan adanya pelatih fisik ini artinya Luis Milla sudah menyoroti tentang fisik pemain Persib dan fisik itu menjadi keunggulan ataupun strategi utama dari Luis Milla. Selain itu juga passing yang sering kali kita kalah ini yang membuat catatan tersendiri bagi Luis Milla. Apalagi uh, seperti pelatih yang kemarin ya melihat kok game internar terus seperti ekstrakurikuler di mm, SMP ya main kucing-kucingan gitu dihabiskan dengan itu fisik tidak terlalu uh, banyak. Tetapi setelah munculnya Luis Milla gempak habis fisik yang utama dan ingat ketika pemain uh, berlatih fisik. Tidak ada yang boleh minum air ketika belum selesai Ini sangat-sangat um, keras ya Dalam melatih Milla. Saya rasa ini uh, progres yang memang-memang benar-nyata Dan mudah-mudahan bisa diekspektasikan Nanti menjadi uh, tujuan utama Persib Bisa mempunyai pemain-pemain yang hebat Dalam mengontrol bola Dalam stamina Dia 90 menit fit Oke okay lah pemain uh, merasa berada di latihan, tetapi nanti ketika bermain bisa menunjukkan uh, kualitas dia bisa menunjukkan pemain hebat dengan stamina yang kuat, dengan passing bola yang kuat. Perlu dicatat juga uh, menu yang dikasih uh, oleh Luis Mila adalah penguasaan bola dari kaki ke kaki yang dikuatkan. Ini adalah proses yang benar-benar hmm, ada buktinya. Bukan proses, 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 tetapi latihan, hanya kucing-kucingan, kayak ekstrakurikuler di SMP, ketika saya dulu gitu ya, gitu, nggak uh, ada fisik, ya, paling lari tiga kali lapangan, kemudian nanti kucing-kucingan, kemudian game internal, kucing-kucingan lagi, game internal, istirahat. Inilah yang menjadi beban, mungkin ini yang menjadi beban Persib, sudah mulai kelihatan bobroknya uh, Persib saat ini dilatih. Luis Milla sudah mulai dibongkar habis. Menurut Anda gimana begitu tentang video di depan tadi tentang lemahnya stamina Persib ketika digembleng habis Luis Milla? Tulis ke Anda. Ayo kita diskusi bersama. Apa sih yang dilakukan Coach Rina Abis selama 3 tahun kemarin sehingga membuat pemain Persib, pemain sepak bola Persib disuruh fisik seperti itu kemudian seperti kecapean banget untuk itu seperti biasa kita seruput kopinya untuk mengawali hari ini supaya persib lebih baik ayo Luis Mila kembali habis pemain persib kalau bisa sambil pukulin dikit-dikit nggak -dikit, apa-apa saya afi hijau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.